Hai guys, kembali bersama gua Rajiv Chan. Di video kali ini kita lanjutkan bermain Call of Duty Mobile-nya ya. Sekarang kita bermain mencoba mode Deathmatch ya. Gimana ya keseruannya? Kita langsung saja dalam gamenya. Oke guys, gue udah berada dalam lobby gamenya nih ya. Kita main multiplayer seperti yang di judul ya. Deathmatch. Oke, gimana sih keseruannya? Oke, kita klik mulai aja deh. Deathmatch. Oke guys, sekarang gue udah berada dalam pertempurannya nih ya. Seperti biasa ya, loading dulu. Kita loncat-loncat lah, biar nggak gabut. Yo. Eish, ngapain tah? Pasti kesini orang nih tadi. Ngapain semua? Oh, jangan dibokong, please. Itu mobil tuh. Ah, mati duluan. Itu ya orang nih. Eh, enak aja tuh. Mana lagi nih? Ada suara jejak kaki di sini deh. Mana lagi orang kondisi itu sih responnya? Senjata apa tuh? Es. Kalem-kalem. Tuh, disampa dong. Ada musuh di sini nih. Bukan musuh. Aduh, kocak. Tertampak, guys. Ya. Walaupun masih rip aim ya, scope-nya. Di atas tuh. Eits. Kasihnya harusnya. Kok aneh ya, gak kena mulu. Ada musuh tuh. Nah, enak bokong loh. Please, jangan ke sini. Guys. Kita bokong. Ini lagi. Wih. Ampun. Is enak aja. Kita parah-parah lah ini nih. Wish, di mana tuh? Nih. HP-nya kenapa ini? Bisa tambah darah dulu. Ini orang nih. Lagi sini dong, musuhnya pada sini. Ah, dibokong dong. Gak seru ya, tim Bitshot mah. Respon soalnya.
Kita nggak tahu. Responnya acak-acakan soalnya. Nggak menentu. Itu musuh tuh. Eish, kok nggak bisa loh? Hei, ngapain? Target down. Tuh, free time, guys. Dibom. Kocak-kocak. Tak kan, temenan itu loh. Wow, senjatanya parah. Eh, nembak kemana dong? Parah banget lainnya. Parah banget. Duh, menang ya padahal marip aim banget itu. Harus cari lagi nih sisi fitnessnya yang enakan. Oke guys, kita main lagi ya, dan mapnya berbeda nih. Tapi modelnya tetap deathmatch. Loncat-loncat biar nggak boring. Eh, siapa nembak? Tempatnya luas, guys. Kalau deathmatch nih, responnya tak menentu. Ada step. Wih. Aduh. Ada dua orang loh. Tak menentu ini kalau deathmatch mapnya. Responnya nih. Ini ke mana nih? Musuh depan, semoga dia nggak tahu ya. Wih, dia tahu dong. Hampir, 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 hampir. Belakang musuh kayaknya. Eh, mau ngapain? Mau ngambil senjata? Oh. Aduh, aduh, aduh. Tangannya berkeringat lagi, aduh. Itu karakternya. Eh, musuh tuh. Kenapa jadi pisau? Step, ada step. Ah. Ini markas musuh ya? Please. Coba kita bokong dia dari belakang. Tuh kan ya. Seharusnya ini kan markas musuh. Kalau deathmatch ini random ya responnya. Mana lagi sini? Pusing loh deathmatch tuh. Eh kok gak kenal loh. Padahal dia ke atas loh. Iya, ini harus cari dulu CCTV-nya. Ya harusnya ini deh tempat musuh markas. Ada step kayaknya nih. Wah, mau berlindung di tengah baja.
tembak duluan. Oh, berarti dia ngikutin. Ngikutin kita guys tadi dari atas tuh. Ada step. Tuh. Depan musuh. Yes. Udah. Mana lagi nih musuhnya? Dekat nih musuh. Luas banget mapnya. Semoga dia nggak tahu. Wih, parah 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 parah. Ayolah, emang nggak dapat MVP dong. Mapnya terlalu luas. Is. Ayo kita babar. Ayo dapat senjata api kita barbar. Mana lagi nih musuhnya, susah amat sih. Eh, ngapain? Ini eh, kenapa nih? Apa kak? Mana lagi nih? Oh, oh. Dia terbakar. Ini. Oke, di depan musuh tuh. Jadi mah aja sih. Kasih drone nih, mau nggak? Tuh kan, responnya beda lagi. Depan nih musuh nih. Halo, come on. Mana musuhnya? Sini nih musuhnya nih. Wah, dia masuk. Es, wih, aduh, mode deathmatch ini random guys, makanya kita sulit mencari musuhnya tuh. Kadang kita direspon musuh malah nggak ada, tapi akhirnya menang juga, walaupun nggak dapat MVP dan akhirnya banyak sih. Ya udah guys, video kali ini cukup sekian dulu ya. Nanti kita lanjutin video berikutnya. Dadah.